Makasih, Pak. Silakan. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kurang lebih 30 jam yang lalu, Bu. Di mana? Di pabrik tepung dan gabah di barat kota. Lahan yang sempurna untuk itu. Lalu? Seorang perempuan yang tiba-tiba melakukan kekerasan menyerang 4 orang rekan kerja dan menggigit 3 orang di antaranya. Mereka kemudian mengunci perempuan itu di kamar mandi sampai kemudian polisi datang. Perempuan itu mencoba menyerang dan terpaksa harus ditembak. Lalu bagaimana dengan orang yang digigitnya? Dibawa untuk diobservasi. Sayangnya beberapa jam kemudian telah menjadi keharusan sesuai dengan prosedur. Mereka harus tetap dieksekusi. Siapa yang menggigit perempuan itu, Pak? Kami tidak tahu, Ibu. Jadi artinya mereka masih berkeliaran di luar sana. Lalu pekerja yang lain bagaimana? 14 orang hilang. Ibu Ratna. Kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah penyebaran. Kami butuh vaksin. Butuh obat. Bapak. Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Mulailah pengoboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Maaf, Pak. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Saya hanya ingin bersama dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak saya.